Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka memberikan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina untuk membantu mengusir pasukan pendudukan Rusia. Hal ini dilakukan tepat ketika Kiev menunda kemungkinan serangan balasan lebih dari 14 bulan setelah invasi skala penuh Kremlin karena menunggu pengiriman lebih banyak senjata barat. Dilansir dari Reuters, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Inggris menyumbangkan rudal Storm Shadow, senjata serang dalam yang dipersenjatai secara konvensional dengan jangkauan lebih dari 250 km. Itu berarti senjata dapat mencapai target jauh di belakang garis depan termasuk Crimea yang diduduki Rusia. Media Inggris melaporkan bahwa Ukraina telah berjanji untuk tidak menggunakan rudal untuk menyerang Rusia sendiri. Wallace mengatakan rudal-rudal itu saat ini masuk atau berada di negara itu sendiri. Langkah Inggris memberikan dorongan lain kepada militer Ukraina setelah menerima senjata canggih barat lainnya, termasuk tank dan artileri presisi jarak jauh. Pengumuman itu muncul tak lama setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militer negaranya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan serangan balasan. Persiapan serangan ditujukan untuk memukul mundur pasukan pendudukan Rusia dan membuka babak baru dalam perang lebih dari 14 bulan setelah invasi skala penuh Kremlin.